Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel sederhana saya. Terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini. Nah teman-teman, ini tuh video lanjutan yang kemarin ya. Setelah beberes dapur, saya beberes di ruang tengah ini. Ini tuh berantakan banget ya teman-teman, berantakan sama mainan anak saya. Ya begitulah ya, kalau di dalam rumah itu ada anak kecil pasti gak selalu rapi. Untuk mainannya sebenarnya udah banyak yang pada rusak ya teman-teman, seperti mobil yang hilang rodanya dan seperti apa, pokoknya udah pada gak lengkap gitu. Tapi meskipun udah pada rusak ya tetap dimainin, karena meskipun mainannya masih baru, cepat banget rusaknya. Oke, ini lanjut lagi ya, saya mau beberes di kamar, sekalian juga saya mau ganti spray karena sebelum lebaran udah ganti spray, jadi udah mau 2 minggu ya belum diganti. Dan ini si Dede lagi main ya di tempat tidur, Masya Allah aktif banget. Oke, sambil teman-teman menyimak kegiatan saya mau sapa teman-teman dulu nih yang ada di rumah. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, saya doakan semoga segera sembuh agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Terus juga buat youtuber-youtuber pemula yang sedang mengumpulkan 1K dan 4K, semoga segera terpenuhi, semoga syarat-syarat monetisasinya segera tercapai ya teman-teman, amin. Dan tidak lupa juga ya, setiap saya bikin konten itu mau ngucap terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang selalu nonton, yang selalu like, komen, dan yang udah subscribe channel saya. Terima kasih ya teman-teman, berkat dukungan kalian semua channel saya bisa sampai di titik ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang setimpal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi ke videonya ya, teman-teman. Itu saya udah mau selesai juga untuk pasang spray-nya. Terus ini saya udah selesai ya untuk pasang spray-nya. Lanjut saya mau tata-tata lagi bantalnya. Dan ini tuh si Dede selalu ngerecokin ya, teman-teman. Nggak bisa diam. There's not much to do when all I can. Lanjut lagi ya, ini tuh spray juga udah saya ganti ya, untuk spray yang di bawah ini, maksudnya sarung bantalnya udah saya ganti. Dan itu yang Doraemon itu belum saya bungkus ya teman-teman, nanti aja. Terus untuk selimutnya juga saya lipat-lipat lagi. Oke, ini lanjut lagi ya, saya sapu-sapu pakai saya kibas-kibas gitu pakai sapu lidi ya teman-teman, soalnya kalau pakai sapu lantai gitu nggak bisa apa, susah keluarnya untuk pasir-pasirnya. Terus ini untuk karpetnya saya gulung dulu ya teman-teman, soalnya bagian bawahnya mau saya sapu banyak pasirnya gitu. Dan ini si Dede saya suruh ambil sapu ya teman-teman. Alhamdulillah sih dia nurut. Nggak tahu kenapa ya anak-anak itu kalau masih umur segini masih nurut-nurut aja, kalau udah kayak si kakak tuh udah susah gitu kalau disuruh.
Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya mau tata-tata juga untuk pantal di bawah ini ya, teman-teman. All I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need, Bora, Bora. That ain't changing. Bora, Bora. If I could lay down beside you, I would. But nothing really matters. That's all I wanna do. I'll bet you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I'll bet you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, tuh kan baru aja tadi diberesin udah berantakan lagi. Ya Allah. Alhamdulillah ya, untuk beberesnya udah selesai. Untuk kursinya saya susun-susun aja ya teman-teman, biar nggak makan tempat gitu. Lagian juga jarang kok yang duduk di kursi, lebih nyaman gitu duduk di lantai. Untuk kamarnya juga udah rapi ya teman-teman. Tapi spraynya udah kusut lagi ya, karena dilompatin si Dede tadi. Dan ini lanjut lagi ya, saya habis mandiin si Dede, ini mau saya akan pakein baju. Dan mohon maaf ya untuk kameranya agak ke samping, karena saya kan pakai kamera belakang, jadi saya nggak tahu kalau agak ke samping gitu.
Jadi ini si Dede tinggal dimandiin ya teman-teman. Tadi udah saya kasih makan sebelum saya beraktivitas. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya untuk videonya. Jangan bosan-bosan ya buat nonton. Semoga teman-teman suka. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum, bye-bye.